Sepertinya Maudie telah termakan oleh semua ucapan dari Sierra. Kalau Bunga mempunyai sikap yang tidak baik, makanya ia harus berhati-hati dalam menghadapi Bunga. Namun Maudie sedikit ragu dengan apa yang diucapkan oleh Sierra. Begitupun dengan Tante Emily. Memang dulu Bunga mempunyai sikap yang tidak baik sebelum ia menjadi artis. Namun apakah sikap itu masih melekat dalam diri Bunga? Atau sikap itu telah sirna dengan seiringnya waktu? Namun Maudie sendiri yang akan menyelidiki siapa itu Bunga, karena ia takut kemunculan dirinya akan berdampak negatif bagi hubungannya dengan Kate.